Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan penonton dan subscriber semuanya dari channel vlog. Salam sejahtera. Semoga kawan-kawan disehatkan dan dilimpahkan rahmat dan rezekinya selalu. Pada siang hari ini, hari Selasa teman-teman, tanggal 13 Juli tahun 2021, bertepatan jam 11 siang ini teman-teman, lewat 9 menit, saya berada di loket Intra Sentosa di komplek MMTC di Blok P, daerah Jalan Pancing, Medan. Nah, di depan kita sudah ada bus Sentosa yang besar, yaitu dengan plat 7490LC. Yang disupirin oleh Pak Poltak Manulang. Ini juga ada bus Sentosa yang besar juga teman-teman. Nah, ini ada yang kecil. Ini khusus trayek dari Medan ke Pematang Siantar, berangkat dari komplek MMTC Medan. Nah, beginilah tampak busnya teman-teman. Saya sudah diizinin teman-teman untuk review dalam bisnya sama krunya dan orang loket. Nah, kita lihat-lihat dalam busnya teman-teman. Bus ini bermesin Mercedes-Benz. Sepertinya ini tampak setirnya 1521 teman-teman. Tapi udah pakai sekat ini antara ruang pengemudi dan penumpang. Sangat bersih dalamnya teman-teman. Nah, ini bangku satu duanya teman-teman. Udah tersedia juga bagasi barang tanpa tutup. Nah, ini untuk jok depannya cukup lapang nih teman-teman. Coba saya tes dulu ya. Lumayan lah teman-teman spasinya untuk kaki. Di sini sudah ada tersedia charger juga untuk HP. Tampak dalamnya seperti ini teman-teman. Karena jarak dekat tidak tersedia selimut dan bantal. Untuk bangku nomor 2324 nya coba saya duduk. Ternyata lebih lapang teman-teman. Jauh jarak sampai setempat kaki. Sudah juga charger. Dan ini di setiap joknya ada charger teman-teman. Di sini juga sudah dilengkapi dengan AC dan juga toilet. Ini toiletnya teman-teman. Ini khusus buang air kecil saja. Karena busnya berhenti ini lampunya mati. Belakang pandangan ke depan teman-teman. Dari MMTC bus Intra Sentosa berangkat setiap jamnya katanya. Ini mungkin bentar lagi yang giliran akan berangkat. Udah jam 11 siang teman-teman. Nah, ini kita coba turun. Jangan lupa pakai masker ya teman-teman. Ini tempat duduk helpernya atau connect atau kondektur. Nah, itu loketnya teman-teman. Ini saya tutup dulu. Nah, ini tampak samping kirinya teman-teman, tersedia bagasi dan tembus. Sini juga ada loket bus Sejahtera Transindo teman-teman. Nah, ini bus Sejahteranya teman-teman, yang bermesin di
Isuzu ELF, ELF. Nah, ini tampak belakang dari bus Sentosa BK7490LC nya karoseri Cipta Karya. Cukup bagus dan nyaman teman-teman busnya. Untuk perjalanan dari Kota Medan menuju ke Kota Pematang Siantar. Nah, itu ada juga bus Jatra yang medium teman-teman. Nah, ini bus Sentosa yang plat 7603LC juga udah standby. Nah, di sana juga ada bus Jatra juga teman-teman. Kita kembali ke bus Sentosa yang ini. Ini tampak dari kanan bus Sentosa yang saya review tadi. Kalau ini bus Sentosa yang medium teman-teman, bermesin Mitsubishi. Saya kira Mitsubishi Canter ini. Dan ini sudah ada toilet juga teman-teman. Cuman ini saya nggak review. Toiletnya sebelah kanan tadi kelihatan. Ini tampak belakang dari bus Sentosa yang mediumnya. Mesin 3136 PS. Mitsubishi. Karoserinya Cipta Karya juga. Untuk pembelian loket bisa langsung datang teman-teman ke loket bus Intra Sentosanya atau Sentosa Intra. Nah, ini tampak depan bus Sentosa yang BK7490LC ya teman-teman. Nah, ini dia loketnya. Pengangkutan untuk bus Intra Sentosa melayani tujuan Pancing Pematang Siantar. Pancing itu ya di Kota Medan. Ini untuk ongkosnya teman-teman. Batas AC toilet Rp40.000, batas AC non toilet Rp35.000. Bisa langsung datang kemari atau hubungin petugas di sini di nomor HP 0821-6135-2202. Ini suasana loketnya teman-teman, udah ada calon-calon penumpang. Di setiap jam katanya ada keberangkatan nih teman-teman untuk bus Sentosanya. Nah, ini kesibukan di loket. Itu petugasnya namanya Bang Simanjuntak. Di dalamnya juga tersedia warung kopi teman-teman dan ruang tunggu. Nah, ini krunya nih. Pak, dari channel YouTube, Pak. YouTube. Ini sudah siap berangkat apa ya? Yang ya. Giliran ya, Pak ya. Jam berapa, Pak, nanti, Pak? Oh, ada. 11 lewat. Jam 11 lewat apa ya? Bentar lagi ya, Pak. Mudah-mudahan banyak sewa, Pak ya. Iya, ya, Pak. Oke, Pak. Makasih, Pak. Baiklah teman-teman, demikian video saya pada siang hari ini dari loket bus Intra Sentosa di Komplek MMTC Pancing, Kota Medan. Bagi yang suka videonya silakan like, komen, dan share. Dan jangan lupa di subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas.